Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan membahas 9 hal yang bikin wajah kita itu mudah berjerawat. Nah, wajah berjerawat adalah salah satu hal yang menyebalkan bagi kita para wanita. Nah, jerawat adalah salah satu musuh terbesar. Kenapa? Karena selain membuat rasa percaya diri kita itu minder, jerawat juga bisa mengganggu penampilan. Apalagi jerawat yang munculnya itu di tempat yang sama dan mudah terlihat. Contohnya di sini, 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 sini. Kadang di sini pernah guys. Dan itu rasanya sakit. Selain sakit, itu dapat membuat kita tuh kayak apa ya, insecure. Karena jerawat itu menonjol juga mengganggu penampilan. Terutama kalau kita mau pakai bedak, itu kayak sakit, terus habis itu kalau gak dibedakin ya kelihatan ya kan, terus habis itu bikin bedak kita itu terlihat menonjol. Sebenarnya apa sih itu jerawat? Jerawat adalah salah satu pembengkakan yang terjadi akibat tersumbatnya pori-pori yang disebabkan oleh penumpukan sebum sehingga menjadi sarang bakteri penyebab jerawat. Inflamasi alias jerawat merupakan salah satu reaksi akibat pembengkakan adanya jerawat yang menyerang kulit wajah kita guys. Nah, sebenarnya apa aja sih penyebab yang dapat mengakibatkan kulit kita itu mudah terserang jerawat? Di video kali ini aku sudah rangkum dari beberapa blog dan artikel. Jadi kalian gak usah repot-repot searching, kalian tinggal dengerin. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat subscribe ya. Juga jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Oke guys, jadi yang pertama, makan makanan berminyak. Nah, ini sering kali kalian para wanita yang suka makan gorengan. Gimana gak nikmat gorengan, apalagi hujan-hujan, tidak mikir segalanya. Kalian pasti pengen yang anget-anget. Jadi kalian makan gorengan itu tidak tahu apa ya, tidak tahu resikonya itu seperti apa. Selain membuat tubuh kita itu menjadi mudah terserang kolesterol, memakan makanan yang berminyak itu dapat menyebabkan kulit kita itu rentan terhadap jerawat. Karena ketika kita makan makanan yang berminyak, kelenjar minyak kita itu akan memproduksi minyak yang lebih banyak. Ini akan menyumbat pori-pori dan menyebabkan peradangan yang dapat mengakibatkan kulit kita itu mudah terserang jerawat. Oleh karena itu, jika kalian tidak menginginkan wajah kalian itu mudah berjerawat, maka hindarilah makanan yang mengandung minyak dan lemak. Oleh karena itu, kalian lebih baik konsumsi sayuran dan kacang-kacangan. Itu bagus banget untuk menyehatkan kulit kita sehingga lebih sehat dan mudah melawan bakteri penyebab jerawat. Yang kedua, tidak mencuci muka 2 kali sehari. Nah, ini buat kalian yang malas-malasan untuk cuci muka ini, kalian mulai sekarang bangkit, jangan malas mencuci muka. Karena salah satu faktor penting untuk mencegah timbulnya jerawat, kalian harus rutin membersihkan wajah kalian. Contohnya sederhana, kalian bisa cuci muka di pagi hari dan malam hari saat wajah kalian mau beristirahat. Karena mencuci wajah dapat membersihkan sisa-sisa kotoran, debu, polusi yang menempel di wajah kita tanpa menghilangkan minyak alamiah pada kulit kita guys. Jadi tetap aman walaupun kalian mencuci muka, kulit alamiah kalian itu tidak akan hilang. Minyak alamiah kalian itu tidak akan hilang, maksudnya maaf. Yang ketiga, kurang minum air putih. Nah, seperti video aku sebelumnya tentang manfaat kalau kita meminum air putih, buat kalian belum nonton, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Oke, jadi kenapa air putih adalah salah satu peran penting untuk menghidrasi kulit kita? Karena
kurangnya asupan air dalam tubuh kita itu dapat membuat kulit kita itu rentan terhadap bakteri, terutama bakteri penyebab jerawat. Oleh karena itu, kalian perlu menghidrasi kulit kalian dengan minum minimal 8 gelas air setiap hari supaya kulit kalian itu lebih terhidrasi dan tidak mudah terserang jerawat. Yang keempat, memencet jerawat sembarangan. Nah, ini sering banyak dilakukan. Contohnya aku juga pernah. Contohnya gimana ya? Kalau gak dipencet itu kayak, duh, kapan sih cepat hilangnya? Jadi dipencet karena mikirnya gini supaya cepat hilang. Justru itu adalah salah satu cara yang salah. Itu dapat membuat kuman kalian itu lebih banyak. Karena tangan kalian itu belum pasti bersih, lalu kalian pencet, itu malah menyebabkan bekas jerawat wajah itu menjadi bopeng. Terus habis itu membuat kulit kalian itu jerawatnya nggak akan sembuh-sembuh, malah meradang dan malah kayak timbul seperti bisul. Terus habis itu akhirnya bopeng wajahnya. Oleh karena itu, hindarilah memencet jerawat supaya jerawat kalian cepat sembuh. Yang kelima, produksi minyak berlebih. Perubahan cuaca kelembaban yang rendah atau aktivitas yang dapat merangsang kulit kita itu untuk memproduksi minyak lebih banyak. Sehingga kalau kita kelebihan minyak di wajah kita itu dapat membuat kulit kita itu rentan terhadap jerawat. Yang keenam, rambut kotor. Nah, rambut kotor juga merupakan salah satu penyebab timbulnya jerawat. Karena minyak yang menumpuk di rambut itu dapat menyumbat pori-pori kulit kepala kita itu tersumbat. Alhasil, jerawat dapat muncul di permukaan kulit karena kelenjar minyaknya itu menumpuk di pori-pori sehingga merangsang pembentukan bakteri penyebab jerawat. Yang ketujuh, air yang tidak bersih. Air yang tidak bersih juga salah satu penyebab utama kalau kita mencuci wajah tidak menggunakan air yang bersih. Karena kandungan air yang tidak bersih itu dapat membuat kulit kita itu rentan terkontaminasi dengan bakteri dan dapat membuat kulit kita itu rentan iritasi dan mudah terkena jerawat. Oleh karena itu, gunakanlah air yang bersih untuk mencuci wajah kita, guys. Atau kalian bisa menggunakan air hangat supaya hasilnya itu lebih maksimal. Karena fungsi air hangat juga dapat membuat pori-pori wajah kita itu membuka sehingga sabun muka yang kita gunakan itu lebih masuk dan meresap lagi. Jadi hasilnya supaya lebih maksimal. Yang kedelapan, ponsel yang kotor. Nah, kenapa bisa HP bisa menjadi penyebab timbulnya jerawat? Karena saat kita pegang HP itu tidak tahu HP itu habis ditaruh di tempat mana, atau kalian tidak tahu kan habis terkena debu, polusi. Jadi kalian tiba-tiba kalian pakai teleponan, itu kan nempel di kulit wajah, itu akan memicu reaksi alergi dan merangsang penumpukan bakteri sehingga menyebabkan timbulnya jerawat. Oleh karena itu, kalian pastikan HP kalian itu bersih, jangan kalian taruh di sembarang tempat. Yang terakhir, jenis produk make up yang tidak tepat. Kadang kita itu sering salah menggunakan produk yang tidak tepat untuk sesuai jenis kulit kita, guys. Oleh karena itu, kalian harus pintar memilih jenis produk yang memang sesuai untuk jenis kulit kalian supaya tidak membuat kulit kalian itu lebih rentan rusak atau mudah terkena jerawat. Pastikan benar-benar kalian cocok pakai produk tersebut dan sesuai dengan jenis kondisi kulit kalian. Oke, guys, jadi segitu aja 9 hal penyebab jerawat dari aku. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa buat di like. Tulis komentar dan saran kalian mengenai video aku di bawah. Komen aku bikin video apa lagi, atau review apa lagi, atau tips apa lagi, atau apa lagi. Jangan lupa buat di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Bantu channel aku supaya channel aku makin berkembang, supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Oke, guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.